تعلم تعليم الوقت. أحسن الله. تبين تكأني. بوكس كليزا. أحدهما. يفلب بقى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله في ذلك نظيران، dan baginya masuk ala al-jurmu ni fi zalika fi ahwali arba'ah nazirani ialah ajal dua bandingnya walahu hal atas sikit walahu halatun rabi'ah ni kan sebelah kiri ni kan halatun rabi'ah ni kelakuan ia kepak bukan kelakuan ia pak kelakuan yang keempat temu di atas tadi di atas pada walahu fi zalika nazirani di atas bagi atas tu atlaqa apa wajahani al asahu as-sihatu walahu halatun rabi'atun halatun keadaan rabi'atun yang keempat bukan pak yang keempat وله في ذلك نظيران أحدهما salah satu daripada keduanya إذا نطق في الصلاة بنظم القرآن jika bertutup lah seorang في الصلاة dalam semayah بنظم القرآن dengan ayat Quran disebut ayat Quran ولم يقصد سواه dan tidak mukasaklah ia seorang siwahu selainnya selain nazmil Quran wa wadihun maka ia ay fahuwa wadihun maka ia seorang wadihun orang yang nyata ya tuan maknanya ay la tabtulus salah tidak batas sembahyang la tabtulus salah tidak batas sembahyang wa in qasada bihi at-tafhima dan jika mengqasadlah dia sahaja bihi dengannya dengan nazmi al-Quran tadi tutup dengan nazmi al-Quran tadi at-tafhima faqat wa in qasada bihi dan jika qasadlah bihi dengannya dengan nazmi al-Quran ni ayat Quran ni At-tabhi memberi bahan fakat sahaja batala ia salatu wa in qasadahuma jika qasadlah ia keduanya makna at-tabhi bin azmin Quran qasad dengan keduanya ma'an sekaligus lam tartun tidak batala ia salat apa ya wa in atlaqa dan jika itlaqlah dia tak ada kuasa apa-apa fa wajhani maka ada dua wajah al asahu al butla qaw ya asah ila mata asani yang kedua palingnya yang kedua إذا تلفظ الجنوب بأذكار القرآن apabila bertutulah ya seorang إذا تلفظ الجنوب apabila bertutulah orang junub بأذكار القرآن dengan zikir-zikir Quran wa nahwiha dan umpamanya أذكار القرآن فإن قصد القراءة فقط maka jika qasadlah ya al-junub al-qira'ata akan baca
pokok sahaja. Bacaan semata-mata lah. Pasak bacaan. Baca Quran lah. Haruma, hurrima, nasa diharamkan akan dia, akan junuk. Habis zikrah ataupun dia junuk, dia pasak zikir. Habis zikrah atau pada kata al-kira'ah lah. Fa'in qasada al-zikrah, maka' sahaja. Fala yahruma tirah. Wa'in qasada huma, dan jika qasada junuk huma, akan guna kira'ah dan zikir. Hurrima nasa diharamkan akan dia, akan al-junuk. Au atlaqah ataupun itlaqlah ia. Tak ada kasar mana-mana. Hurrima ayudan, diharamkan akan junuk ayudan juga. Tak itlaq. Kena kasar. Jika tak apa. Hurrima ayudan, bila khilah bin tanpa khilah. Tak ada khilah lah. Kena itibak lah ni. وَيَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ dan hampirlah daripada demikian itu. وَيَقْرَبُ مِنْ ذَلِكَ dan hampirlah daripada demikian itu. Kan tak talaf wazal jum biaizkan Quran ni. Hampir daripada demikian itu. حَمْلُلْ مَصْحَ oleh tanggung mas'ah. حَمْلُلْ فَعَيْ بَلِي يَقْرُبُ يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ dekat dengan itu, dengan masalah talaf wazal jum ni. Masalah hamlul mashabi, tanggung mashab. Fi amti na'a, fi amti atin, pada mata benda. Tanggung bersama mata benda. Fa'innahu maka bahawasanya. Fa'innahu maka bahawasanya. Hamlul mashab ni. Inkana jika adalah. Inkana huwa. Inkana jika adalah ia hamlul mas'ah. Huwa itu al-maqsudu bil hamli, ia dimaksud dengan tanggung. Jadi maksud dengan tanggung ni tanggung Quran. Sama macam tanggung makna maksud dengan tanggung ni tanggung Quran. Bawa Quran. Khurrima. Huwa itu huwa hamlu juga. Al-maqsud min hamli ya khurrima li haraka dia hamlul masah. Wa in kana maqsud, dan jika adalah maksud tanggung tadilah al-maqsud bil hamli tadi amtina'atu wa in kana maqsud amtina'ata. Jika adalah maksud tadi, maksud dengan tanggung ni, amtina atta ialah mata benda pakok sahaja. Pakok sahaja. Auhuma atau keduanya. Tanggung, masah, bersama mata benda. Pala yahrum. Pala yahrum. Tak haramlah. Faraun ini satu faraun. Jika qtaranat niyyatul wudu'i bil madmadati awal awal awalin tinshaqu lam tasihha illa ayyan ghasila ma'ahuma shay'un min al-wajhi wa tasihhu an-niyyatu idza qtaranat. Idza qtaranat niyyatul wudu, apabila bersertalah niyat wudu bil mudhmadah dengan qamma au al-istinshaq atau masuk air dalam hidung. Bila-bila qamma, bila-bila masuk air dalam hidung, niat wudu. Lam tasihha, tidak sah lah ia niat. Niat wudu tak sah. Illa malaikat ayyan ghasila, malaikat bahawa terbasah lah.
terbasah ma'ahuma sertanya serta al-madmadah al-tishak tadi syai'un minal wahyi satu suku daripada muka wajah daripada wajah muka dia basuh dalam koma tadi kena juga pasal muka dan isa air dan hidung kena juga air dan pasal muka maka dia niat wuduk ketika tu fatasihun niyatu sah niat lakin tetapi la yujri'ul mawsulu an wajhi ya, tidak memadailah oleh yang terbasuh anil wajhi daripada muka alal asahi di atas kaum yang asah sungguh kata sah ni ya tapi tak memadai yang terbasuh daripada muka dan depan yang asah sebab apa la yujri'u li annahu kerana bahawasanya li annahu bahawasanya hanya seorang itulah lam yaghsilhu tidak membasuhlah ia seorang hu akan dia akan al-wajhi biqasdi ada'il fardhi dengan qasad tunaikan fardhu ia belah-belah ya dengan kuasa tu nak berduduk kena basuh semula lah sebab tadi fatajibu apabila tidak yaghsil hu biqasdi ada'il fardhi fatajibu i'adatuhu maka wajib i'adah mengkembali semula basuh hu akan dia akan al-maghsul fatajibu i'adatuhu wajilah i'adahnya al-maghsul kaza seperti inilah makna tajibul i'adah kaza tajibul i'adah fi rawdah sebut dalam kitab rawdah min zawaidihi daripada zawaidnya rawdah wadda'a fil muhimmah dan mendakwa la'i asnawi fil muhimmah dalam kitab muhimmah pula wadda'a dan mendakwa la'i asnawi fil muhimmah annal qawla bisihati sesungguhnya perkataan hak dengan kata sah lah dia sah makna sah niat tu wa'adami ijza'il mawsuli dan ketiadaan memadai yang terbasuh anil fardhi dia kata khabar bagi anna ghairu ma'kulin tak boleh terima akal tidak diakalkan mana tak boleh terima akal kita tak boleh terima dia kata ini kata asbab khilaf juga qultu kata as-sayuti pula kata imam sayuti wajadtu lahu nazira aku dapati lahu baginya qaulun bisihah kataan dengan kata sah hari aku dapati apa naziran ada bandingan wa huwa itu nazir nazirnya ma yang masalah iza ahrama bil haji fil ghairi ashhurihi apabila berihranah ya saudara bil haji dengan haji ira dengan haji fi ghairi ashurihi pada bukan bulan-bulannya bulan haji sebanding kan ya ira dengan haji pada bukan bulan-bulan haji fa innahu maka bahawasanya ihram bil haji fi ghairi ashurihi fa innahu maka bahawasanya ihram bil haji fi ghairi ashhurihi yan'aqidu umratan yan'aqidu menjadilah ia ihram bil haji umratan akan umrah haji tak jadi haji lah jadi umrah umratan akan jadi umrah ala sahih ala qawli sahih
ولا تجزيه ولا تجزيه dan tidak memadai la ialah ihram. Wala tujzihi. Jadi. Jadi raja boleh ihram ke? Pihak yang dhabi' itu pada ihram. Tak apa kira hak yang dhabi'. Wala tujizihi. Tidak memadai lah. Ia ihram tadi. Hi akan dia. Akan seorang tadi lah. An umratil Islam. Daripada umrah Islam. Umrah Islam. Bahagia Islam lah. Umrah Islam. Tak memadai. Sebab dia niat ihram dan guna haji tapi bukan guna haji, maka jadi umrah. Jadi umrah ala qawlin, di atas satu pendapat. Kata wala tujzi an umratin ala qawlin, di atas satu pendapat. Wa ala hadza, dan di atas ini al qawlu yang akidu umrah. Ma'ala hadza, di atas ini al-qawl yang akid umrah. Faqad sahahna. Maka sesungguhnya telah menghukum sahihlah kami. Ini pokok haklah. Niyata asli al-ihram. Niyat akan niyat asal ihram. Niyat permulaan ihram. Hukum sah. Kami memperkesah niat asli ihram, niat asal ihram, niat pada permula ihram. Wala na'tad, dan tidak kita bilang bil maf'uli, dengan melakukan bil maf'uli yang dilakukan. Walam na'tad, dan tidak kami bila bil maf'ul yang dilakukan anil wajibi, daripada hak yang wajib. Itulah wa hadza, dan ini kata walam na'tad bil maf'ul an wajib ni nazirun hasan, bandingkan yang cantiklah. Yang cantik kata lam araman, tidak melihatlah oleh mereka. Tidak berpendapatlah oleh mereka. Tapattana yajidik iman lahu, baginya bagi hazan naziri, lahu baginya bagi nazahir. Yang ini nazir ni cuman lam ara, tidak melihatlah oleh mereka. Tapattana yang cerdiklah iman lahu, baginya bagi hazan nazir, mana bagi hak cerdik fikir malak ni lah bandingnya hak paling comel. Dia kata comel. Wa min huna, dan daripada sana. Wa min huna, dan daripada sana, mana al-khilaf bil mas'alataini, khilaf pada dua masalah. In jarabna, telah berlaku kami. In jarabna,
إن جربنا القول في تبايا تلاه برلكو أكا كامي تلاه برلكو أكا كامي القول ألف كتاء القول ألف ألف كتاء إلى تأدى إلى تأدي الفرض kepada menunaikan fardu miniyatin nafli dengan niat sunnah. Dan daripada sana khilaf pada masalah dia katanya telah berlaku akan kami oleh perkataan berlaku pada perkataannya ila ta'addil fardain kepada terjadinya fardu miniyatin nafli dengan niat sunnah. Wal aslu adam ijza'ihi. Wal aslu asalnya adam ijza'ihi ketiada memadainya ya ta'dil fardhi min hadzal nafli. Itu asal. Tapi sini sana boleh. Wa fihi padanya pada ta'addi fardhi bi niyatil nafli terjadi fardu dengan niat sunat. Niat sunat jadi fardu ni. Furu'un ada berapa cabang? Ada berapa furu'? Atta bis salah. Ini. Atta bis salah mu'takidan anna jami'a af'alaha af'aliha sunnatan. Hatta bis salah mendatangi sekali dengan semaya mu'takidan hal keadaannya beriktikad anna jami'a af'aliha bahawa sekalian perbuatan solat itu sunnatun sunnah sunnatun sunnah ha, jadi juga atasyah dahaga seorang faqala katala alhamdulillah wa bana alaihi alfatihata nabina lah ya seorang alaihi ala kata alhamdulillah atasan ni bersing ke bersing ke dahaga bersing bersing dia kata alhamdulillah wa bana alaihi dia membina dia alaihi ala kata alhamdulillah ni alfatihata dia kira macam tehoh tu ay lam taji al-fatihatu tidak memadai lah al-fatihah lam taji al-fatihatu ay lam taji al-fatihah salam al-ula beri salam lah seorang akan salam yang pertama ala niyatis saliyah di atas niat salam yang keluar. Beri salam pertama di atas niat salam yang kedua. Summa bana khilafu. Maka kemudian nyata lah menyalahinya manawa. Menyalahi hal dia naik tadi. Beri salam pertama niat salam yang kedua. Kenapa hak pertama? Lam tuhsab tidak dikira akan niyah saja. Tidak dikira eh. Wala khilafa fi kulli zalika dan tidak ada khilaf fil fi kulli zalika pada segi yang dimiliki itu hak kata adam ijza il mazkur ta'ala tidak ada memadai apa yang telah disebut tak ada khilaf lah tu tawaddu asyaku ihtiyatan berwuduklah asali sawi syak ihtiyatan kerana percuma dia ambil wuduk ni, dia syok. Dia ambil wuduk kerana nak cuma. Summa tayakkanal al-hadasah. Kamu dia yakinlah syak. Akan hadah. Akan dia tu berhadah. Lam yujzi'hu. Dan saya tidak memadai lah. Tidak memadai lah. Ia asyak. Orang asyak. Huwa akan wuduk. Fil asahi. Pada pun. Kau yang asah. Tak memadai. Taraka lum'atan. Ini masalah lain pula. Tinggallah. Seseorang akan lum'atan. Satu tumpuk
pada anggota wudu. Tinggal basuh. Tinggal dia lumatan ke satu tumpuk pada anggota wudu. Tinggal. Tak kena. Summa kamu dia. Lepas tu. Jadadal wudu'a. Membaharulah ia ke wudu. Tajajiklah ia ke wudu. Ia pun tajajik wudu. Nah. Nak baru wudu lah. Wudu ada dia nak baru wudu. Apa pun dia dalam masa tajajik wudu. Pan rasalat fi. Maka terbasuhlah ia. Ia lam'ah tadi. Terbasuhlah ia. Ia lum'ah tadi. Fihi bi. Fi tajadid wudu tadi. Terbasuh. Bagaimana? Lam tujzi'hu. Tak memadai lah ia. Ia lum'ah tadi. Ha? Hu akan dia. Akan wudu tadi. Fil asahi. Ada asah. Tak jadi. Iqtasala biniyatil jum'ah. Iqtasala biniyatil jum'ah. Mandilah ia saya dengan niat jum'ah. La tujizihi anil janabah. Tidak memadailah ia niat jum'ah tadi. Hi akan dia akan solat. Adil janabah daripada janabah fil asahi. Jadi semalam ni jemaah. Kira nak masuk janabah tak jadi. Taraka sajadatan. Tinggallah ia akan sajadah. Satu sujud lah. Sajadatan. Satu sujud. Summa sajadah sajadatan litilawah. Kamu dia sujudlah ia akan sebagai sujud bagi tilawah. Akan sebagai sujud tilawah. La tujzi'u tidak memadai dia sajadah tadi. Litilawah tadi lah. An fardhi daripada fardu. Jadi nak kata hak tu tak ada. Jadi fil asahi zikru suwarin kharajat an hazal asli fata'adda فيها الفرد بنية النفل ذكر سور سبق beberapa surah خرجت yang keluar lah ya suar an hadha al asli daripada ini asal fata'adda fiha maka tertariklah fiha fi suar al fardu miniyatin nafli dengan ayat dengan niat sunnah. Qala Nawawi yu katim fiha fi suwa fiha fi suwa suwa yamuk wal suratun suwarun. Qala Nawawi yu kata Nawawi fi syarhil wasi ada syarah wasi dhabituha dhabi'nya aswar antas biqa niyatun bahawa terdahululah oleh niat tashmalu yang merangkumi lah niat tadi al-parda perdu wal-nafla dan sunat jami'an semua sekali dhabi'ka suwa kharaj ani asli pasal ada bi al-parda niyatun masli ni ialah tasbiqa niyah mendahulukan niat
yang merangkumi perdu dan sunat semua sekali. Summa ya'ti bishay'in min tilka ibadah. Kemudian mendatanglah ia. Ya seorang bishay'in dengan sesuatu. Dengan sesuatu mintilkan ibadah daripada dimiliki itu ibadah. Sesuatu dimiliki ibadah. Yanwi niatlah ia. Bihi dengannya. Bihi dengannya dengan syaitan. An-naplah akasunah. Dia mendatangkan sesuatu daripada dimiliki itu ibadah. Kemudian niat dengan sesuatu itu akasunah. Wa yusadifu baqa'ul fardhi. Baqa'ah kena baca. Wa yusadifu. Dan membetulilah ia. Wa yusadifu. Dan membetulilah ia. Baqa'ul fardhi. Kekanya fardhu. Baqa'ul fardhi. Kekah fardhu. Alayhi ala nafli. Wajisadifu dan membetulilah ia. Suatu tadi lah. Baqa'ul fardhi, kekal fardhu, alaihi ala nafli tadi. Bagaimana? Kultu kata asli. Hadzal dhabitu, dia kata ini dhabit ni, muntaqidun, tardan wa aksan. Dia kata ini dhabit muntaqidun, terbatah ia dhabit ni. Tardan secara tardan. Mana? Tardan ay kullama kullama niyatun kullama sabaqat niyatun tashtamilul farda wal nafla jami'an ajza'a kullama tiap-tiap kali sabaqat terdahululah niyatun alih niyat tastamilul fardha wan nafla merangkumi akan fardu dan sunat jami semua sekali ajza'a memadai lah ia ajza'a memadai lah ia niat tadi lah. Itu mana tardan. Wa aksan. Aksan. Ay kullama. Laisa kazalika. Tidak seperti itu. Maknanya. Sabaqat niyah tasmil fardu al-jami'an tadi. Kullama laisa kazalika. Lam yajzi. Tidak memadai. Tidak memadai dah. Kama yu'rafu minal amsilati sabiqah. Sebagaimana diketahui daripada misal-misal itu dahulu. Wal atiyati dan misal-misal yang lagi akan datang. Baik. Min zalika daripada mereka itu al-atiyah. Sungguh daripada mereka itu al-atiyah ni. Yang lagi akan datang ni. Jalasa li tashahudil akhir. Duduklah seorang bagi tashahud akhir. Wahuwa dan iaitu seorang. Yazunnuhu menyengkalah ya yasrahu akan dia akan tasyahud syahud akhir dia ni al awwala akan tasyahud awal dia tunjuk tasyahud akhir dah dia suka ini tasyahud awal summa tazakkara kemudian teringatlah ia yasrahu ajza'ahu nasaya memadai lah ia julus tadi. Yulus di tasyahud akhir. Hu akan dia akan musalli. Hu akan dia akan musalli. Nawal hajja awil umrata awil tawafa tatawu'an. Niat haji. Atau umrah. Atau niat tawaf. Tawaf tatawu'an. Tawaf sunat.
Wa alaihi, dan di atasnya seorang ini al-fardu, ada keperduan. Ha, dia ada hak fardu, tambah fardu. Dia ada tambah fardu. Ya, dia ada umrah ini. Ha, di atas dia ni ada hak fardu. Ada haji, ada haji fardu. Umrah pun ada hak fardu. In sarafa ilaihi, maksudnya terpalinglah ia manawa bagi dia ni ada. Ilaihi ila fardu bila khilafin, tanpa khilaf. Jadi hak fardu berlaku. Tazakkara fil tiyami, ingatlah ia dalakiyah. Ingat dalakiyah, tarkas sajadah tinggal satu sujud. Ingat dalakiyah tinggal satu sujud. Wa kana jalasa bi niyyati istiraha, dan adalah ia sekadar jalas duduklah ia bi niyyati istiraha, dengan niat istiraha, dia niat dengan niat istiraha berhenti sebentar. Kafahu kafahu memadai la ia julusuhu bi niyyati istirahah tadi. Kafahu memadai la ia julusuhu bi niyyati istirahah, hu akan dia kisah orang an julusi rukni, daripada duduk bagi rukun. Anjuru surukni, daripada duduk bagi rukun. Fil asahi, pada kahwin asah. Ha, boleh. Dia niatnya duduk istirahat. Tapi rupanya duduk dia tu duduk rukun. Ha, memadai. Sah. Aghfalal mutatahhiru num'atah, lupalah oleh orang yang berwuduk lum'atah ke satu topok. Orang kata wuduklah. Wa ghtasalat biniyati takrari, dan terbasuhlah lum'ah tadi dengan niat takrari ula-ulaka, basuh fisaniyah pada kali yang kedua, wassalisah pada kali yang tiga. Dia terlupa hati dia pun basuh kali keluar, basuh kali ketiga adalah ajza'ahu memadailah ia, hu akan dia akan seorang ajza'ahu memadailah ia, iktisal dia tadi, iktisal hu bila jadi tikrah tadi, hu akan seorang fil asahi bila khilafin. Ha, fil asahi kata mikhilafi ma lawi tasalat, masalah-masalah jika terbasuhlah ia al-lum'ah fi tajdid, pada masalah tajdid wudu. Ya, terjadi tak jadi dalam yajizilah, li anna at-tajdida, kerana tajdid ni taharatun mustaqillatun la taharah, ya suku lam yanwi fihi, tidak niatlah ia seorang fihi fi tajdid ni waraf Allah ahadasi rab akak hadah, akak akan hadah aslan sama sekali taklah nak baru ya. Ha, wassalasu, dan bola basuh kali yang ketiga taharatun wahidun, ialah suci yang pertama kira sekali ialah basuh kali yang pertama. Waqad taqaddamat fihi, sesungguhnya terdahululah fihi fi bisalah niyatul fardhi wan nafli, terdahulu ala alih niat fardu dan niat dan sunat jami'an semua sekali, terdahulu sebutlah fihi bisalah niyatul fardhi niat fardu wan nafli jami'an.
ومقتضى نيته لن مقتضى لن مقصود يدي كده كده نيا الفردي لا مقصود دengan نيا الفردي ini ألا يقع شيء عن النفل bahwa tidak jatuh sesuatu daripada sunat benda sunat hatta tartafi'a hingga terakak al hadasu al hadah bil fardu dengan fardu baru ada sunat. Kalau hak fardu tak terakak nak jadi sunat mana? Qala kata saya fi salati rabi'iyah rubaiyah pada sembahyang 4 rakaat. Qoma di saya pada sembahyang 4. Ila salasatin pada rakaat yang 3. Sembahyang hak biasa sembahyang pada 4 rakaat. Dia berdiri pada rakaat yang 3. Summa zanna fi nafsi, kemudian menyangkalah seorang dalam dirinya seorang. Annahu wasanya seorang ini salama kena beri salam. Kata pak kali ni kena beri salam dah ni. Ada ayat 3 baru. Wa anna allazi ya'ti bihi al-ana salatu nafli. Attaf ada kata annahu. Summa zanna fi nafsihi anna allazi sumhiya sumaya raka'atnya allazi ya'ti bihi yang mendatang lah ia isyakhi akan diakan allazi al-ana sekarang ni salatu naflin sumaya sunat salatu naflin sumaya sunat masyarakat dan itu dia sembuh kena beri salat dah dia sekor kata hak buat ni sumaya sunat. Summa tazakkar al-hala, kamu dia ingat tak ya al-hala akan sekarang ni pun masa tu juga dia teringat dia sembahyang 4 rakaat ni. Qala al-ala'i, kata Syekh al-ala'i, lam ara hadhihi al-mas'alata bi'ainiha, tidak pernah aku tengok ini masalah ni bi'ainiha dengan dirinya dia ini masalah, aku tak temu ni lagi ni. Wa zahiru mulahaka ya zahirnya an-nazalika wasalimika itu qiyam ila qiyam fi salati rabi'a ila salasatin ila akhirilah an-nazalika tujzi'u yujzi'u memadai ila yazalika huwa akhirnya seorang anil fardi daripada fardu jadi kama fi masalah tashahhud sebagaimana pada masalah tashahhud lah. Qala kata al-ilahi wal mas'alatu dan mula masalah ini dia kata mankulatun anil makiyah dinaka daripada masalah pilah malikiyah wa fiha fi malikiyah inda wa fiha wa fiha wa fiha dan padanya pada hazil masalah wa fiha padanya pada hazil masalah indahum di sisi mereka al-malikiyah qaulani ada dua pendapat ada dua pendapat wa kadzalika dan seperti demikian itu kalau kata lau qama fi salah ni wa kadzalika dan seperti demikian itu lau qama fi salah ni mana aja ni wa fiha inda qaulani dua pendapat qaulani dua pendapat ai al mashhur inda qaulaini wa mula pendapat yang masyhur daripada dua perkataan ada musihati tidak sah dia kata biha adahum indahum qawlani dua qawl jadi dua qawl dua pendapat ay al masyhuru inda qawlaini hak tambah tu qawlani dua pendapat ay
المشهور عند قولين sisi dua kaum bagi Malikiyah tadi ada musihah tidak sah, ada musihah tidak sah. Macam buat lagu tadi. Wa kadzalika ada seperti di mak itu lau qama fi salah ni lau sallam jika fi salah la iya min rakaataini daripada dua rakaat sahwa misalnya kerana terlupa summa qama kemudian berdiri lah ia wasalla dan semaya lah ia rakaatai dengan dua rakaat ini jatil nafli dengan niat sunat lah. Semaya dengan sunat. Hal tatimmu salatul ula bizalika? Nak tanya, ada kamu sempurna semaya yang pertama? Kalau dia bisa dengan lupa tadi. Bizalika dengan dimaksud sebab dengan dimaksud itu. Ha, bizalika dengan dengan sebab dimaksud itu. Adakah salah tadi lah. Misalnya dua rakaat, saya lupa. Semua qama fa salat rakaat ini niat nafli. Jadi nak tanya hal tatimmu salatul ula adakah sempurna? Jadi sempurna sebab yang pertama bizalika ni salat tadi. Wa fiha fi hadhihi al-mas'alah. Indahum di sisi mereka itu al-Malikiyah lah. Qawla ni ada pen, ada dua pendapat juga. Ada dua pendapat juga. Qala kata al-Ala'i wala syakka anna al-ajza fi hazihi hazihi al-mas'alah ab'adu min al-ula. Al-Ala'i qala al-Ala'i wala syakka, tidak ada syak. Tidak ada syak. Anna al-ajza wa mamada'i fi hadhihi hadhihi al-mas'alah, pada ini masalah ni tak ada syak pada memadai pada ini masalah ni ab'adu terlebih jauh min al-ula daripada masalah yang pertama. Mana masalah? Law qama fi salah ni, law qama fi salah terlebih jauh daripada masalah pertama. Qultu kata as-Suyuti al-mas'atu salisah, masalah yang kedua. Mana lau sallama tadi? Kata yuti al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua kata lau sallama. Mankulatun dinakalkan fil raudhah, pada raudhah wa ghairi hadas raudhah. Qala kata la yanna wa fil raudhah min ziyadihi ya lati li wa ziyadah ya raudhah. Dia kata lau sallama min salat ini bagi salat dia pada satu semaya wa ahrama dan takbirat ihram la iya ya seorang bi ukhra ay bi salat satin ukhra dengan salat yang lain summa tayaqqana kamu yakin la iya seorang annahu wasanya seorang musallilah taraka tinggal la iya rukna satu rukun minan ula min salatil ula daripada sembahyang yang pertama. Lepas tu tan lam tan akidus saniyat, tidak terjadi yang kedua, salah yang kedua tak terjadi. Salah yang kedua dan akidus saniyah.
Dia kata begitu ni. Ah, sedap betul. Siap aja. Wa amman ula, ada pun sembahyang yang pertama, as-salatul ula. Wa in qasura al-fasl, jika pendeklah perceraian. Bana binalah. Ya. Bunia dibina ke? Ya. Dibina alaiha al-ula. Sini bana. Fa amman ula, ada pun sembahyang pertama. Wa in qasura al-fasl, jika pendeklah perceraian. Bana terbina lah ia. Ia. Bana terbina lah ia. Qasrun nafs fasli ni. Pendek perceraian alal ula. Di atas bayi pertama. Wa in tala. Habis kata. Wa in tala, dan jika panjang. Al-faslu. Wajib istina puha. Wajib istina al-ula. Wajib istina semula lah. Wakaza kama fi rawdah. Wakaza seperti ini kama fi rawdah. Fi syarhil muhazzab. Pada syarah muhazzab pun seperti kama fi rawdah jugalah. Kalau panjang perceraian, wajib istina semula. Kalau pendek, terbina di atas sepanjangnya pertama. Kira lagi saja pertama. Wa minal furu'i. Wallahu a'lam. Di sini. Maksudnya.